Selamat pagi. Pagi. Ya, nama saya Jibril Lazarus, berasal dari Keringas Sabah dan usia saya baru 23 tahun. Ya, biasa. Oke, ini adalah rumah saya di kampung. Ini rumah saya. Ayo, ini rumah saya. Dan ibu bapa saya sebagai penerima kita dan kami hidup dalam keadaan yang sangat miskin. Dan saya bantu 5 adik-adik saya untuk kasih sekolah. Dan inilah kerja saya dulu naik kren. Salam gaji saya pertama 750 dan selama 4 tahun hanya 1.700. Dan saya capai desain dalam masa 77 hari dengan income 11.326. Dan bagaimana saya melakukan semua ini adalah karena saya anggapan saya selama setinggal 11 adalah sama bawa franchise. Kenapa? Karena dia amat mudah dan senang saya untuk sepam dan senang untuk saya berfungsi dengan kawan-kawan saya. Dan inilah saya mengulatkan konsultasikan dalam pernah 1 hari bulan 4 dan saya terus komit tanpa alat bantuan semua. Dan dengan alat bantuan itu saya terus pergi sharing dengan sekerja dengan saya. Dan dalam masa 5 hari saja saya mencapai manajer income 8.500. Ya. Dan pada hari ke-13 closing 6 set income 13.700. Dan saya kira saya gaji selama 4 tahun 1.700. Memang berapa kali ganda sudah ya. Oke, dengan pinterkan saya itu, saya sudah untuk bisnis ini sebab yang sangat penting. Saya kalau minta alasan saya, yang pertama hanya karena saya memiliki sebuah motos yang waktu saya kerja selama 4 tahun. Dan ini kata saya sekarang. Dan pulang kedua setelah pasti video apply saya, saya teruskan kompati. Nah, ini dah sepunya dondon dengan saya. Dan ini mereka semua, mereka laporan bantuan lah. Saya suruh mereka laporan bantuan. Dan saya teruskan inilah, saya punya dondon dengan semua. Dan hadir Mr. Ring Plus, apply seminggu sekali kayak buat di stokis kami sendiri. Dan inilah saya mencapai, saya terangkan mengajar mereka macam mana harus bagaimana harus bermula dengan bisnis ini. Dan capai ISM bulan kedua dengan income 11.146. Dan saya mencapai ISM saudara dengan 3 bulan saya duit saya adalah 44.000. Ya, dalam 1 bulan saja. Dan inilah yang saya sudah melahirkan 1 ISM 6 supply manager dan 7 manager dalam rangkaian saya. Alhamdulillah saya. Dan paling membanggakan saya adalah waktu saya balik 28 hari bulan, saya sudah membanggakan bapak saya sendiri. Saya sudah membagi mereka duit 7.000 untuk mempersiapkan rumah bapak saya sendiri. Sebab sebesar itu kami miskin, saya mau buat merubah hidup keluarga saya sendiri. Sebab kalau bukan saya, adik saya berani tidak dapat sekolah di sekolah saya, di tempat saya, di kampung saya. Saya datang sini semata-mata membantu keluarga saya. Saya setelah dari keluarga sangat miskin, mama saya sudah belajar tinggi-tinggi. Saya tolak, saya jahat, saya sanggup tidak mau sekolah, bantu adik saya. Inilah, dengan itu saya sampai rumah saya, bagi 7.000. Dan saya punya tips saya adalah harus 100% dengan cara lain ikut bodoh-bodoh buat gila-gila itu sempat. Dan target saya 17 Juli ini adalah mencapai 200 di industri CCM dengan tukang 30.000. Dan terima kasih kepada CCM Lututkan dan MCCM Sindelo, Dewi, Sansan, CCM Om Ciwa, semua dan Sikok Beng dan Mr. Princesia. Dan jumpa anda di puncak kajian.